Pengaduan kecurangan pemilu di Kabupaten SBD terus dilaporkan ke Bawaslu setempat. Seperti yang dilakukan dua caleg dapil SBD 4, yakni Ruben KH dari PKB dan Darius Ditamete dari Partai Gerindra, pada Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Kami datang untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan KPPS dan terjadi di TPS 1 sampai TPS 6, di Desa Waikarara, Kecamatan Kodi, Balagar, ujar Ruben. Ia mencontohkan di TPS 1 di mana jumlah wajib pilih dalam DPT sebanyak 340 orang, namun hanya satu orang yang tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Padahal, banyak warga yang merantau keluar daerah, bahkan ada yang sudah meninggal. Sedangkan di desa lain, banyak sekali warga yang tidak menggunakan hak pilih karena berada di luar daerah, sudah meninggal, maupun yang terkendala KTP elektronik atau suket. Hal senada disampaikan caleg Partai Gerindra, Darius Ditamete, yang sangat kecewa dengan kecurangan pemilu di Desa Waikarara. Sangat aneh karena orang yang sudah meninggal pun terhitung ikut mencoblos, termasuk warga yang berada di luar daerah. Bahkan tidak ada satupun kesalahan coblos, bebernya. Karena itu ia meminta agar Bawaslu bisa menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dugaan kecurangan pemilu yang sudah dilakukan oknum KPPS di Desa Waikarara harus diusut tuntas karena mencederai demokrasi. Saya minta Desa Waikarara dipending saja, bila perlu kotak suaranya dibuka saat pleno di kecamatan, tandas Darius. Baik, caleg PKB dari Dapil 4 datang ke Bawaslu untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPPS Waikarara, yaitu dari TPS 1 sampai 6. Misalnya di sana kan ada terdapat jumlah wajib pilih totalnya semua dari TPS 1 misalnya 288, yang tercoblos sekitar 230 sekian, 39 kayaknya. Saya lihat data dulu, Pak. Nama saya dari Ditamete, caleg dari Partai Gerindra nomor 6. Ketidakpuasan saya Desa Waikarara, kecurangannya KPPS, PPS dan penyelenggara yang pergi merantau, kok suruh suaranya tercoblos, yang mati dia bangkit kembali dan tercoblos, sisa dari 2% tidak ada, sudah tercoblos semua. Itu tidak lanjut, saya harus terpuaskan. Di mana penyelenggara, kenapa dia memihak ini aturan? Keinginan saya Desa Waikarara kalau memang tidak adil dan tidak benar, dipending saja. Dan bila perlu kalau memang ada kebijakan bagaimana caranya dari Bawaslu, bawakan saja peti di pleno kecamatan dan buka hasilnya.